antara pemain yang setakat ini berjaya mendapatkan semula bola tersebut. Arif Aiman berjaya melepasi Declan. Baik kawalan dari Arif dalam kawasan penalti. Bahaya untuk kasih tandukan dan jaringan berdaya dihasilkan Nazmi Faiz Mansur. Memastikan JDT berada di hadapan untuk medali selepas beberapa kali mereka mencuba, akhirnya berjaya untuk menewaskan Kevin Ray Mendoza. Sungguh bijak, itulah peranan yang sangat baik ditunjukkan oleh Arif Aiman sebagai pemain sayap. Terlihat dengan kepantasan dan juga kawalan bola yang cukup kemas, bagaimana dia mengelirukan Declan.